LDII Sambung Macan menyelenggarakan kerja bakti serentak di Desa Banyurip Sambung Macan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut diikuti 150 warga LDII dan santri dari Pondok Pesantren Al-Huda Kedung Banteng. Kerja bakti warga LDII mendapat perhatian lurah Desa Banyurip Suwarno. Ia memberikan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk membangun jalan aspal menuju komplek masjid. Suwarno mengungkapkan aksi kerja bakti tersebut bukan sekedar membangun fisik jalan, namun juga membangun kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan di antara warga desa. Saya berharap untuk kedepannya dan selanjutnya tingkatkan kegotoroyongan antar warga, tingkatkan kegotoroyongan antar jamaah demi kepentingan bersama. Dan dari kami atau dari pemerintah kita ikut menyengkuyung apa yang diharapkan warga masyarakat, meskipun hasil. Suwarno mengharapkan kerja bakti ini dapat terus dilakukan untuk membangun infrastruktur dan mempererat persatuan di desa. Upaya pemerintah ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan program-program desa, termasuk pembangunan jalan di sekitar Masjid LDII. Dari Kabupaten Sragen, LDII TV melaporkan.